Halo sobat pecinta otomotif, pabrikan motor asal Jerman ini lagi-lagi membuat gebrakan yang sangat mencengangkan dengan karyanya yang sebanding dengan harganya yang membuat kita melongo. Yaps, BMW M1000 RR resmi meluncur di Indonesia. Motor sport tertinggi BMW Motorrad ini dibanderol dengan harga fantastis yaitu 1,6 miliar rupiah off the road atau belum dilengkapi surat. BMW M1000 RR dapat dikatakan sebagai mahakarya terbaik para insinyur BMW pada model sport. Sektor performa menjadi fokus utama dalam pengembangannya sehingga menyerupai model spesifikasi balap. Model MRR atau M1000 RR memiliki tenaga dan torsi puncak yang lebih besar dibandingkan model S1000 RR pendahulunya, menjadikan motor ini sebagai rare item bagi pemiliknya. Secara tampilan BMW M1000 RR masih mengadopsi gaya S1000 RR. Tapi spesifikasi mesinnya berbeda karena serupa untuk unit yang digunakan di ajang World SBK dan BSB. Performa tenaga jauh lebih besar dari S1000 RR, komponennya dirancang khusus untuk aplikasi di trek balap. M1000 RR merupakan motor jalan raya terkencang BMW saat ini. Bodinya dibubuhi material karbon, termasuk sayap atau winglet di bagian depan. Sasisnya ditingkatkan dengan rangka jembatan di bagian tengahnya terbuat dari aluminium. Suspensi depan model upside down di depan yang dioptimalkan fungsinya. Sedangkan di belakang disematkan suspensi berkelir biru serta kinematika full floater pro. Perhatian khusus diberikan untuk mengoptimalkan performa kendara, pengereman dan kontrol anti-squat, serta feeling terbaik pengendara pada roda depan dan belakang. Pengereman merupakan rancangan divisi BMW yang didasari pengalaman di ajang World SBK. Diklaim memberikan stabilitas pengereman serta kemampuan kontrol yang maksimum. Secara umum, kaliper rem M memiliki lapisan anodisasi biru yang dikombinasikan dengan logo M. Kemudian pelet berbahan karbon M bobot ringan dan membuat pengendalian lebih baik. Fiturnya panel instrumen M1000 RR secara keseluruhan memiliki basis desain yang serupa dengan RR dengan animasi M saat kunci dinyalakan. Tersedia paket opsional berupa kode aktivasi yang dapat digunakan untuk menyediakan materi data yang komprehensif untuk penggunaan MGPS Lap Trigger dan MGPS Data Logger, original BMW Motorrad aksesoris, melalui antarmuka OBD instrumen cluster. M1000 RR dibekali mesin berbasis versi RR yakni 4 silinder segaris berpendingin cairan, dipadukan dengan teknologi BMW Shift Cam, menghasilkan 212 teka pada 14.500 RPM dan torsi 113 Newton pada 11.000 RPM. BMW melakukan variasi waktu buka dan tutup katup yang dimodifikasi sedemikian rupa secara komprehensif ke arah mesin sport balap. Secara teknis, mesin M1000 RR memiliki optimisasi teknis yang ekstensif seperti piston 2 ring terbaru lansiran Mahle, ruang bakar yang disesuaikan, kompresi ditingkatkan menjadi 13,5 dan connecting rods berbahan titanium yang lebih panjang dan ringan. Selain itu, disematkan rocker arm lebih ramping dan ringan, port intake sepenuhnya dirancang dengan geometri saluran baru, serta optimalisasi pada camshaft dan area intake. Sistem kalpot yang ringan juga terbuat dari titanium. Secara keseluruhan, mesin M1000 RR baru lebih bertenaga dibandingkan powertrain RR di rentang 6.000 RPM, 15.100 RPM. Rentang putaran mesin tersebut sangat relevan untuk dinamika berkendara di trek balap, namun tetap layak digunakan di area perkotaan tanpa kehilangan sisi sporty. Untuk perangkat winglet, dikatakan BMW telah mengembangkan komponen itu di lintasan balap dan terowongan angin, wind tunnel, milik BMW di Jerman.